Video kali ini kita mau telusuri area BTN Antara di Jalan Perintis Kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau buat lagi video yang sudah request. Jadi yang request itu mana tadi nih? Dia minta di buatkan video di sekitar-sekitar kampus Jalan Perintis. Jadi saya akan buatkan video, saya akan masuk di BTN Antara, tembus di kampus Unhas, di samping sekeliling kampus Unhas. Kemudian nanti saya lanjut di daerah BTN Wesakbe. Itu request dari Gamar Somual. Dia pernah tinggal di lorong Wesakbe, bertetangga dengan perumahan dosen Unhas. Jadi satu video ini saya langsung buatkan untuk dua request karena berdekatan. Jadi terima kasih kepada akun Hendraja, Hendraja 10, yang minta di sekitar kampus. Dan yang satu tadi, Gamar Somual, untuk di daerah Wesakbe. Oke, kita go. Di depan sudah kita mau masuk di Jalan BTN Antara. Oke, ini kita sudah masuk. Nah, ini saya ingat dulu masa kuliah saya, tempat main biliar saya. Suri lagi pelan-pelan ini area BTN. Jadi ini jalan ini masuk di Jalan Perintis Kemerdekaan 3 menuju BTN Antara bagian di dalam. Di depan ada gerbang perumahan, kita lihat apa tulisannya. Ah, ini selamat datang BTN Antara. Bagi teman-teman di tahun-tahun dulu pasti tahu ini, yang sudah mungkin sekarang sudah punya anak, sudah punya cucu. Ini terkenal di zaman-zaman kita, di tahun-tahun 90, tahun 2000-an lah. Karena tembusan nanti di mana nih? Jadi kita ini sudah di dalam area BTN Antara. Oh, tembusan tadi ini. Kita belok kiri. Thank you.
di depan ada sekolah Darul Makhamah Al Quran boarding school SMP SMA. Ini kita mau telusuri dan kita belum tahu juga mau tembus di mana. Nanti kita dibantu saja Google. Nanti kita keluar ke mana. Ini kita di depan belok kanan dan kita mau coba tembus sampai di masuk di kampus UNAS. Jalan lain statistik. Ini? Ya. Oke. Kita dapat jalan yang kurang bagus. Di samping kiri ini tembok besar ini sudah kampus Universitas Hasanuddin, wilayah kampus. Ayah, kita kayaknya akan tembus ini di samping kampus UNHAS. Oh, di sini semuanya ini sebelah kanan ini hampir semua tempat kos, rata-rata tempat kos. Lagi Pondok Aprilia, hampir semua tempat kos di sini. Oh, ini sayangnya belum di jalan beton. Sebelah sudah area kampus UNAS. Sini rata-rata tempat kos atau pondok. Pintu ini istilahnya jalan tikus untuk masuk di kampus lebih cepat daripada kita mutar. Juga di depan banyak warung-warung, ya ini tempat-tempat untuk mahasiswa. Sini di mobil kan? Sini ada monyong di sini.
Sunas. Hanya fotokopi, warung, pondok dan tempat kos. Sini banyak mahasiswa-mahasiswa. Ini juga banyak gorengan. Ini di depan juga banyak orang mancing ini di Danau Unhas. Kita lihat sekitar samping kampus Unhas. Di depan juga ada kafe danau. Pokoknya di sini didominasi dengan pondok-pondok dan rumah kos. Ini kalau di Google namanya Pintu Nol. Ini di samping Kampus Unas, kita sudah masuk lagi di Jalan Perintis Kemerdekaan. Oke, kita sudah masuk di sebelah kiri ini, Kampus Unhas Universitas Hasanuddin. Cuma kali ini kita tidak masuk dalam karena kita mau lanjut di area perumahan WSAB. Jadi WSAB itu ada di pintu 2 Kampus Unhas. Jadi ini kita menuju pintu 2 lewat Jalan Perintis. Nanti kita putar balik untuk masuk di perumahan atau di pemukiman area WSAB. Ini sudah pintu 2 Unhas. Jadi kita akan masuk di ini WSAB. Kita putar balik dulu.
Oke, ini kita sudah masuk di area WSAB. Didominasi dengan rumah-rumah kos atau pondok-pondok putri, pondok putra. Kita lanjut, kita tadi sempat berhenti dulu lihat Google karena kita rencana mau keluar di mana. Jadi nanti kita keluar di Perintis Kemerdekaan 7. Kita telusuri saja jalan utama. Tapi ini sudah lumayan bagus di daerah sini karena sudah aspal juga, banyak juga saya lihat ini bangunan-bangunan elit. Perintis Kemerdekaan. Ini perumahan dosen Mas. Masih ada Perintis dan ini sekarang kita masuk di area perumahan dosen Unhas. Kita belok kanan masuk di Perintis Kemerdekaan 7. Oke, itu ini pintar di pandi ini panjang lah. Saya juga baru masuk sini. Sampai sini deh. Ternyata Makassar ini belum saya telusuri semua. Ternyata melalui konten YFC ini saya juga bisa keliling kota Makassar yang tidak pernah saya injak. Ini juga saya belum pernah masuk sini. Tapi ini sekarang, dulu itu masih ada beberapa daerah yang tidak tembus-tembus. Sekarang ini sudah tembus. Kayak tadi Bejanantara tembus, sudah ada jalanan ketembus di samping kampus Unhas. Kampus apa nih? Ini juga masih didominasi juga mahasiswa-mahasiswa yang berkos di sini. Karena ini di depan ini, kita pas ketemu dengan Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan.
sekarang kita masuk kembali ke Jalan Perintis Kemerdekaan. Putar di lunas lagi. Yuli? Iya. Sampai di sini dulu video YPC Makassar. Terima kasih banyak yang sudah request yang dua akun tadi yang saya jadikan satu video karena kebetulan berdekatan. Terima kasih banyak atas requestnya. Jadi mohon maaf karena terlambat saya buatkan videonya. Terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.